lagi di channel Kang Mas Widi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat bintang 3 dimensi seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk cara membuat ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Pasti teman-teman baru nonton video ini akan langsung bisa cara membuat ini karena sangat mudah sekali. Namun sebelum kita lanjut untuk cara pembuatannya, yang belum subscribe boleh dibantu subscribe dulu ya teman-teman ya. Saya bantu hitungnya 1, 2, 3. Oke. Jika sudah, kita akan langsung ke tahap cara pembuatannya. Yang pasti kita membutuhkan kertas origami. Ini saya menggunakan ukuran 16 x 16 cm ya. Untuk dari warnanya ini bebas, bisa memilih warna apa saja terserah teman-teman yang teman-teman suka ya. Baik, jika sudah, ini langkah pertama, ini kita akan melipat posisi kertas ini ke atas seperti ini. Seperti ya teman-teman ya. Baik, jika sudah kita rapikan. Jika sudah, untuk posisi bagian yang sebelah sini kita lipat ke atas seperti ini ya. Namun jika untuk mempermudahnya seperti ini saja juga boleh. Ini ya teman-teman. Jika sudah, ini kita buka kembali, kita lipat kembali di sisi yang berlawanan ya. Sisi yang ini kita lipat seperti ini. Kita rapikan. Oke, jika sudah kita bukakan kembali. Langkah selanjutnya untuk dari posisi ujung yang sebelah sini, ini kita akan lipat tepat di tengah-tengah yang berdrop X ini ya, teman-teman. Kita lipat secara perlahan seperti ini kita. Nah, sudah. Jika sudah ini kita rapikan seperti ini, rapikan. Ya, jika sudah ini kita lipat posisi yang ini seperti ini. Ini ya teman-teman. Baik, jika sudah seperti ini, kita lipat posisi yang bawah ini seperti ini ya. Sudah seperti ini, kita akan melipatnya. Kita akan tekuk seperti ini ya, teman-teman ya. Dan kita akan tekan ujungnya. Baik, jika sudah ini kita balik, kemudian kita balikkan, kita khususkan seperti ini. Untuk langkah yang terakhir ya, kita akan memotong di bagian sini. Ini akan membentuk segitiga, teman-teman ya. Dan kita membutuhkan alat bantu potong. Kita di sini menggunakan gunting ya. Kita potong dari sini. Dan kita potong secara perlahan saja ya teman-teman ya. Potong secara perlahan. Ya. Oke, jika sudah, ini kita rapikan terlebih dahulu untuk dari sisa potongannya. Jika sudah, ini kita akan buka secara perlahan teman-teman. Ya, kita buka ya, kita buka ya. Ya, seperti ini teman-teman tampilannya. Bisa seperti ini kita akan tekuk seperti ini. Kita akan tekuk seperti ini. Kemudian kita akan tekuk seperti ini semuanya. Ini teman-teman. Ya. Ini untuk cara membuatnya ini bintang 3 dimensi. Ya, teman-teman. Saya teman-teman semua langsung bisa kan? Karena ini sangat mudah sekali membuatnya, teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Gimana nih? Yang pertama kali membuat langsung bisa dibantu komen di bawah ya, teman-teman ya.
sampai di sini dulu untuk tutorial cara membuat bintang 3 dimensi ya teman-teman. Jika suka videonya bisa dibantu like, share ke teman-teman, dan jangan lupa dibantu subscribe teman-teman ya. Dan tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan supaya tidak ketinggalan untuk channel-channel dari Kamas Widi selanjutnya. Saya Kamas Widi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.